بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مريد الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من في علومي في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فَأَصْبَحَتُمْ بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء هبرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تَهْتَدُونَ Walla taqu minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika umul muflihun. Salla al Ali Imran ayat 103 dan 104 ya. Wa dan berpegang teguhlah. Tamassaku berpegang teguhlah. Kamu bihabillahi dengan tali Allah. Wa Tamasaku berpegang teguhlah kamu. Bihablillah dengan tali Allah. Aidinihi maksudnya dengan agamanya. Atau juga maksudnya dengan Al-Quran. Al-Hadis. Ini istiarah ya. dengan tali Allah maksudnya dengan agamanya maksudnya dengan Al-Qur'annya, Al-Hadisnya ya. Jami'an semuanya. Berpegang teguhlah kepada itu. Kepada Al-Qur'an, Al-Hadis dan ya kepada Ulama yang mengajarkannya, hmm. ya tentu. Kalau kita pegang teguh aja kepada Al-Quran, Al-Hadis, ya kita enggak bisa, <laughs> enggak semua orang bisa. Ya tentunya nanti ada yang, yang ajarin, yaitu ulama yang ajarin bagaimana semestinya kita menjalankan agama ini. Seperti keadaan kita sekarang nih, gimana kita menjalani agama ini? Ada yang mengatakan seperti bara enggak dipegang, emang eh, mesti dipegang, dipegang panas. <gimana> Di sini diperlukan ilmu ya, memegangnya perlu ilmu, bagaimana supaya ya pegang baraknya enggak kepanasan. <laughs> Jadi perlu ilmu. Enggak cukup ya dengan ya keberanian aja, harus pakai ilmu kayak kita pegang bara berani dipegang ya berani modal berani aja bisa pegang men kepanasan luka. Ah, bagaimana supaya dipegang tapi kagak luka? <laughs> bagaimana tuh dipegang tapi kagak luka? Ah, ini memerlukan ilmu. Walatafarroku ba'dal Islami dan janganlah kamu ber Cerai berai, madan Islami setelah Islam. Setelah masuk Islam jangan bercerai berai. Ya, makanya di sini ya. Apabila kita tidak mempunyai pengetahuan atau bukan ahlinya, jangan kita banyak bicara. Karena yang bikin jadi gaduh adalah yang orang bodoh ikut bicara, bukan ahlinya ikut bicara. jadinya rancu yang enggak bisa diam aja ya umpama yang ahli matematika ya diam aja masalah agama yang asli ya apa tukang tahu tukang tempe diam aja <tuk> yang enggak ngerti jadi yang ngomong yang mana yang ngerti aja yang di bidangnya yang kompetennya ahli hukum umpama masalah hukum atau masalah apa gitu, ya? Sebab, kalau semua yang ngomong, nanti akan ada fitnah. Setelah ada fitnah, akan bercerai-berai, ya. dan kita pun ya berusaha untuk melakukan perdamaian. Ya. Jangan sampai omongan kita membuat menjadi orang bercerai-berai, khususnya seorang ahli agama yang ngerti. Jadi berpendapatnya pendapat yang ya, yang secara mayoritasnya supaya tidak umat berpecah belah. Wa zakuru nikmat Allah dan ingat olehmu akan nikmat Allah. In amahu akan pemberian nikmat Allah alaikum atas kamu. Ya ma'syaral ma wal khazraji. Wahai ya kaum Aus kaum Aus dan kaum Khazraj. Ingat tuh. Ya, ini bukan mereka saja, kita pun begitu sama. Ingat nikmat yang udah Allah beri kepada kita. Ingat. Kadang kita enggak ingat sama nikmat yang udah diberi. Lupa. Ingat ente begini dari siapa? <laughs> ente bisa begini dari siapa? <laughs> iya boleh tuh Allah mengatakan ini kalau bahasa kita ngambulin ingat menyebut nikmat orang tua boleh guru tuh boleh orang lain jangan ingat ente ente bisa begini ya. dari siapa kadang kita lupa ya sedikit aja kesalahan lupa ya. Bapaknya salah dikit doang lupa. Gurunya salah dikit doang lupa, padahal bukan salah. <tuh> lagi diuji doang. <tuh> In kuntum ki Islami, ketika kamu sebelum Islam ada uh, Bermusuh-musuhan ketika dulu kok kamu sebelum Islam tuh bermusuh-musuhan. Fa'alafa jama'a baina qulubikum bil islami lalu Allah taala kumpulkan di antara hati-hati kamu dengan masuk Islam. Allah jinakin. Ya. Fa lalu jadilah kamu fasirtum jadilah kamu binikmati dengan sebab nikmat Allah. Ikhwana bersaudara. Fiddini wal Dalam agama ya, Dalam urusan agama Walwilayati dan wilayah Tolong menolong Antara satu dengan yang lainnya Itu keadaan hati ya, Saling tolong menolong Saling maaf, saling senang Itu adalah nikmat Berdamai itu nikmat Yang kadang kita lupa Kan ada orang yang marah aja, Yang kesel aja. Semua kuasa Allah Allah bisa ya Allah bisa membuat hati kita damai, membuat hati kita nerima, membuat hati kita tenteram, itu Allah. Makanya minta sama Allah supaya hati kita damai tenteram. Kan ya enggak semua orang duitnya banyak ya, tenang, damai. Enggak banyak sekali orang yang duitnya banyak tapi gak tenang. Bingung. Duitnya banyak, bingung. Duitnya banyak, gak tenang. Banyak yang kayak begitu. Jadi bukan duit. Bukan duit. Duit emang perlu, perlu ya. Perlu. <tuh> tapi bukan akhiratnya itu. Allah, semuanya. Berapa banyak orang yang duitnya enggak ada, dikit tapi tenang. Kontrakannya enggak ada, tenang. <laughs> ada orang ngomong begini. Lu kalau jadi PNS pokoknya lu lu ya tinggal di mana hidup <laughs> Ini akidahnya rusak yang kayak begini, ya itu ada orang ngomong kayak begitu. Beneran itu, itu akidahnya rusak. Berarti yang membuat dia hidup adalah ya makhluk. Ya jabatannya PNS-nya padahal bukan itu. Ya. Tenang katanya hidupnya. Berapa banyak PNS yang hidupnya nggak tenang? <laughs> Jadi yang yang membuat tenang itu adalah Allah. Jadi pegang Allahnya, hmm. agamanya, ya. ajarannya, Al Qur'an, Al Hadis dan ulama-ulama ya. yang lurus pegang. Wa ya. kuntum ala syafa tarofin tarofin hupratin minan nari dan kamu itu dulu berada di tepi jurang daripada neraka. Laisa bainakum wa bainal tidak ada di antara kamu dan di antara jatuh padanya illa kecuali antamu tuh kecuali bahwa kamu mati dalam keadaan kafir. Dulu tuh begitu kamu. Ya, berada di tepi jurang neraka. Fa min lalu Allah taala tolong kamu mil iman dengan iman. Ditolongin dulu oleh Allah tuh kamu dengan iman, tolongnya bukan dengan duit kadang kita ingat sama duit aja <laughs> dengan iman, ya jadi dengan iman selamat dengan apa? dengan ilmu dengan apa? dengan pemahaman pemahaman tentang iman ya. ilmu tentang iman dikasih itu. Kadzalika seperti itulah. Kama bayyana lakum ma Sebagaimana telah ia jelaskan kepada kamu apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah Taala jelaskan kepada kamu akan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Wal hmm. takum <trieb> <that's> minkum ummatun yad'una ilal khairi al islami dan hendaklah ada di antara kamu umatun satu umat, <that's> umat yad'una ilal khairi yang mengajak kepada kebaikan al islami Kepada Islam, jadi seorang dai. Ya, engkau ditanya, mau jadi apa cita-citanya? Jadi ustadz, <laughs> oh, dai ini berarti ya. Jadi apa jadi kiai, oh, ini dai. Hendaknya ada orang yang seperti itu. Iya. Yang mau jadi apa cita-citanya? Jadi pilot. <laughs> pilot yang dai, ya. <laughs> yang dai. <laughs> Mau jadi apa? Jadi dokter-dokter yang dai ya nggak apa-apa. Ya kalau mau begitu harus ada dai. Ya, di sektor manapun harus ada dai. Nah, pengen fokus aja mau jadi ustad aja. Oh bagus sekali. Mau jadi kiai aja bagus sekali. Walaupun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Enggak apa-apa niat ya. begitu bagus ya. Mau jadi apa? Mau jadi kiai, mau jadi apa? Jadi <gih imprinted> ustaz cita-cita cita-cita ya. akhirat. Mau jadi apa? Ya. Mau jadi sebagaimana firman Allah wa taqum minkum ummatan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa muruna bil ma'rufi dan memerintahkan kebaikan wa yanhauna 'anil munkari dan mencegah daripada kemunkaran. Wa ulaika da'unal amiruna nahuna dan mereka orang-orang yang mengajak dai yang memerintahkan amiruna wa nahuna dan yang melarang humul muflihun mereka adalah orang-orang yang muflihun beruntung. Yang mengajak itu orang yang beruntung. Alfa yang beruntung. wa min litabaidi li anna ma zukira fardu kifayatin la yalzamu kullal umati wa la yaliku bi kulli ahadin kal jaili dan min ya itu adalah litabaid wa takum minkum itu litabaid ndaklah ada ya sebagian di antara kamu Jadi min litabaid kenapa lianna ma dzukira karena bahwa apa yang telah disebutkan itu fardu kifayatin fardu kifaya ya ngajarin fardu kifaya itu fardu kifaya ada orang datang kepada kita mau ngaji itu fardu kifaya kita ya mau tolak enggak tolak ini ya. Tapi wajib, eh wajibnya, perdu kifaya. Nah, kalau nggak ada yang ngajarin sama sekali, perdu ain dah. <laughs> kalau nggak ada yang ngajarin sama sekali, perdoain mm -mm. Kalau banyak yang ngajarin, perdu kifaya. Ah yang saya pengen ini aja ya nggak apa-apa ya bagus banget ini <laughs> pengen jadi dai yang ikhlas oh ini yang jarang nih la <laughs> umat tidak wajib ya kepada setiap umat ya ini ya, nanti kita kenapa enggak wajib wala mikuni ahadin dan tidak layak kepada setiap orang kaljail seperti orang bodoh ini dia kalau orang bodoh kan nggak bisa ya kalau wajib juga dosa ya kasihan hmm, ya. kalau dia katakan wajib ya kasihan semua tapi hendaknya kalau ada orang datang kepada kita dia mau ngaji sama kita kita bisa ajarin ya berarti apa Allah tunjuk kita untuk ngajarin Ya, ada orang datang ke rumah kita walaupun baca umpama kita udah bisa baca kitab ya umpama udah hebat lah baca kitabnya ada orang meminta ajarin apa ajarin Quran ajarin ayo, ayo ya mungkin ama yang lain dia malu ya ama kita enggak malu ajarin hmm. ya orang besar yang datang anak kecil ya anak kecil mau ngaji ajarin ya enggak mesti yang gede aja. <laughs> nah, kalau yang kecil kan ya selesai entar ada lagi yang kecil. Kalau yang gede mati habis. <laughs> ya. ya. Apalagi ilmu-ilmu Islam itu diajarin ilmu-ilmu ya, Islam. Dan hendaknya mengharap karena Allah taala jangan karena yang lain ikhlas kalau kita ngajarin orang karena Allah jangan karena kepengen supaya duitnya banyak jangan ya punya pangkat jangan ada sesuatu jangan dan tandanya orang yang ngajar karena Allah enggak ya iya dia enggak marah ketika enggak dikasih tuh ya enggak marah ketika enggak dikasih itu orang yang ngajar karena Allah. Hmm. Ya kalau mulutnya bilang saya karena Allah tapi enggak dikasih uang marah-marah dia cemburu aja itu. <laughs> ini bohong namanya. Nah, endaknya kita begitu. Ngajarnya karena Allah, nanti buktinya lagi ketika benar-benar ngajarnya beliau itu ngajarnya karena Allah, nanti hasilnya ada. Hmm. Ya, jadi, ketika ada hasilnya, dia ada hasilnya, ngajarnya itu berarti dia kemarin ngajarnya karena Allah ikhlas. Jadi, ikhlas itu hebatnya akan menghasilkan. Siapa yang ngajarnya ikhlas nanti akan menghasilkan murid-murid yang bagus-bagus. Siapa yang gak ikhlas, gak menghasilkan. Jadi, kalau begitu. Uh, berusaha sungguh, bermujahadah jihad ya, untuk supaya niat yang ikhlas, baik ngajarin maupun belajar. Berusaha, jangan enggak. Itu modal utama. wakila Zaidatun dan ada yang mengatakan, "Minyak Zaidat, tambahan aja." Ay, takdirnya litakunu umatan. Jadi supaya ada kamu umat. Jadi terjemahnya begitu. Hendaklah ada kamu itu umatnya. Kalau tadi kan hendaklah ada di antara kamu. Ya. Jadi kalau Zaidah enggak usah diterjemah. Ya, minnya. Kalau ada, kalau Zaidah ya, ya. Kalau uh, kalau Zaidah <coughs> enggak usah terjemah minnya. hendaklah kamu ya menjadi umat begitu. Nah, ya, kalau ya min tabait berarti tam, ta, terjemah minnya hendaklah ada di antara kamu. Subhanahu wa azim wallahu alim sawab